Alasan Rifan Nurmulki tidak terpilih dalam Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2022 di Hangzhou, China, 19 hingga 26 September 2023, masih menjadi tanda tanya. Ini menjadi kedua kalinya bagi opositen nomor satu tanah air itu untuk melewatkan turnamen sejak kritiknya ke PVSI di akun Instagramnya pada Minggu, 30 Juli 2023. Rifan sebelumnya menanggapi minimnya penampilan Indonesia pada ajang internasional dalam beberapa tahun terakhir karena kekurangan dana. Di agenda resmi FIF ada jeda 4 tahun antara penampilan terakhir Indonesia saat kejuaraan voli Asia 2019 hingga AFC Challenge Cup 2023. Rifan lalu tidak tampil pada kejuaraan voli Asia 2023, 19 hingga 26 Agustus 2023, karena alasan pengunduran dirinya dari kepolisian dan urusan keluarga. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, mengatakan bahwa keputusan Rifan tidak masuk dalam 12 nama pemain untuk Asian Games 2022 didapat melalui hasil diskusi. Kalau keputusan diskusi pasti ada, hasil, dari staf pelatih, manajer tim, dan PVSI langsung. Itu keputusan bersama, kata Erwin kepada bolasport.com, Rabu, 30 Agustus 2023. Nantinya peran yang seharusnya dijalankan oleh Rifan dalam Asian Games 2023 telah diberikan kepada Sandi Akbar. Pada kejuaraan voli Asia 2023, Akil Angga Anggara dan Boy Arnes Arabi mengisi posisi Rifan. Agil mendapatkan kepercayaan lebih hingga mengemas total 95 poin bagi Indonesia sepanjang kejuaraan voli Asia 2023. Pada kejuaraan voli Asia 2023 yang dijadikan turnamen antara menuju Asian Games 2022, Indonesia mengakhiri kompetisi di peringkat ke-9. Namun, Erwin enggan menjelaskan secara detail alasan Rifan tidak terpilih dalam tim ke Hangzhou. Dia menjelaskan bagaimana peran pemain pengganti Rifan. Kalau yang saya lihat peran pengganti Rifan bisa bermain maksimal dan terbukti pada AFC, kejuaraan Asia, kemarin mereka bisa membuktikan permainan yang cukup bagus walaupun memang masih ada kesalahan, ucap Erwin. Perlu diketahui bahwa pencoretan Rifan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kritikan yang dia buat di medsosnya, kata manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Laudri Maspaitella. Rifan, yang sempat bergabung dengan tim Kalimantan Timur di Kapolri Cup pada pertengahan Agustus ini, tidak tahu menahu tentang pemanggilan Timnas Voli untuk Asian Games. Namun, pebola voli asal Jambi ini membantah bahwa dia mengundurkan diri. Laudri mengaku sedih karena Rifan tidak dipanggil ke Timnas. Laudri hanya bisa mengatakan bahwa ada masalah lain yang membuat PVSI mencoret Rifan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!